6 ke 6. Ya iya tuh. Lah ngapain atau ditukar kalau 6 ke 6 kan? 6 ke 7 cepetan. Tapi ya tete koordinasi gitu loh sekelompok teh. Kumaha atuh udah kumaha atuh mana kelompokku? Kumaha atuh kumaha atuh. Ibu kan ada di sini teh di kelompok 7 ada macam respirasi. Kelompok 6 kali macam respirasi mah. 7 mah enggak ada. Enggak ada. Kalau misalnya ini entar ya. Terus sama di apa ini sama kelompok 6 kan? Bantengan. Iya. Terus yang varinya segini doang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kemudiannya aja. Iya, enggak apa-apa. Oke. Okay. Tapi kamu juga ngambil yang kelompok dia loh. Iya. Kenapa sama aku? Kenapa sama ukurannya adalah nanti Zal milih soal merem dia ya, kumaha Zal aja. Nah habis itu nanti Zal ngomong kan soalnya yang kelompok depan kalau merasa tidak bisa menjawab semuanya pas, kalau dijawab berarti harus dinilai soalnya. Jadi kalau bilang pas enggak, punya kesempatan 5 soal ya, kalau pas enggak dihitung. Ngerti? Jadi kamu bilang boleh pas sampai nanti kamu dapat 5 soal. Siapa yang punya bagiannya kamu tinggal maju terus menjawab. Jelas? Oke. Nanti yang menilai teman ya. Jadi nanti bagian apa kamu cocokin aja di kertas kamu. Kamu ngacung. Bu, kita kasih nilai segini gitu ya. Sip. Jadi nilainya sekelompok. Dari teman, bukan sekelompok. Ya, nanti nilai kamu perhatikan. Kamu mau dapat kebagian ngomong apa enggak, nilainya sama. Jadi kita lihat nasib-nasiban, oke? Okay? Sip, oke Zah, 5 soal ya. Yang lainnya perhatiin ya, nanti dinilai ya. Oke, yo nomor 1, come on. Lama amat. Fungsi pernapasan manusia. Keluarnya air dan panas. Membantu berbicara dan bernyanyi. Okay. Udah, siapa yang dapat fungsi pernafasan? Ya, nilainya berapa, Shay? Bebas. Bebas. Kemiripan, Cok. Kemiripan. Berapa nilainya? 40. Hah? Soalnya tadi cuma nyebutin 2. Minimal berapa gitu? Apanya? Loh. Ah, enggak juga, ibu enggak bilang. Fungsi bebas kan? Emang kamu apal gitu semua, Pen? Saya mah di sini ada 5. Ada 6 atau ada 5? Kamu apal enggak masalahnya? Apal. Apal? Oh, kamu apal semua? Udah diapal ya? Iya, udah apal. Oh, berarti bagi kamu dia dapat nilai berapa? Berhubung saya sedang baik ya, 60 aja. Tulis sih 60. Gak usah kecewa gitu. Kejam banget. Hey guys, satu-satunya kelas yang kejam. Yuk, nomor 2 Zal. Ntar bisa balas dendam, tenang aja. Dia cepetan Zal. Bebas. Urutan jalannya pernapasan. Iya, set. Hidung, laring, faring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Siapa yang dapat jalannya? Ya, berapa nilainya? Benar? Ya, kalau benar berarti nilainya berapa? Hah?
90. Astagfirullahaladzim. Kelas luar biasa. Why? Kamu nilainya kasih berapa menit dia? 90 juga. Oh, iya kenapa? Kenapa? Karena tadi. Loh, kenapa kalau betul semua enggak 100, say? Karena ada kekurangan di akhir. Oh, di akhir apa? Oh, jadi diulang-ulang gitu. Baru kali ini loh. Kelas unik. 90 sih, yuk. Ya, yuk, ketiga, ayo, come on. Trakea. Ayah nukil. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan. Terletak di depan esophagus. Dan dilengkapi oleh silia-silia. Oke, siapa yang dapat trakea? Aku. Ya, nilainya berapa? 90. Kenapa? Kenapa? Tanya lancar. Kenapa enggak 100? Enggak. 95 tuh. 95. Nanti kamu lihat video YouTube saya yang kelas lain ya. Kenapa emang? 100 semua. Oh, berarti ini. Oh, enggak apa-apa. Itu kan hak asasi ya kan. Yuk, 94 ya. 94. Oke, pertanyaan keempat, yuk. Kan kesetan Gunawan di Madura. Pernapasan tidak langsung. Pernapasan tidak langsung itu terjadinya pertukaran gas di dalam tubuh. Hmm. Nggak ada contohnya? Soalnya dikasihnya itu aja. Oh iya maaf. Jadi perlawasan tidak langsung? Ya. Oh udah ini aja. Berapa nilainya? 80. Kenapa? Oh kurang dicontoh. 80. Masih baik. Maaf. Ngeri. Yuk, nomor berapa sekarang? 5. Oke, the last one. Yang bagian dia tuh. Pernapasan langsung. Yang jangan gitu atau kamu yang 6 terus, yang bagian dia yang 7 loh. Yang 7 loh, wow. Yang organ-organ. Tutup mata. Alveolus. Kudu 100 ya. Alveolus adalah tempat penukaran oksigen dan karbon dioksida melalui difusi. Oke, siapa yang dapat alveolus ya? Nilainya berapa? 95. Nah. Apa? Kan benar. Oh ya 100. Udah ya? Sudah? Oke, okay. Dadah nanti di total semuanya dapatnya sama ya. Walaupun gak ngomong, oke? Okay? Dah. Pertanyaan pertama. Urutan jalannya pernapasan. Iya, kamu gak usah lihat. Siapa yang urutan? Hah? Nggak balas dalam kamu, San? Urutan kamu? Urutan? Kita tinggalin urutan itu, Mbak. Berapa nilainya? Yang kelompok barusan tampil nggak mau balas dalam? Nggak ada yang urutan? Hah? Berapa? 80? Why? Oh, terakhir. 80, Cina. Yuk, dua, cepat atau Zal? Come on. Ih, kelamaan nih, Zalnya. Aku pengen yang panjang. Ganti atau ganti, San? Hah? Laring. Luring, belakang. Luring, dan daring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan.
Laring terdiri, laring dilengkapi oleh pita suara yang terletak pada janggut yang menghasilkan suara. Yes. Siapa laring? Balas dendam yuk. Berapa nilainya? 95. Oh, kenapa? Pengen aja. Soalnya benar. Soalnya benar. Sembilan lima, cepat ada San, ganti San, ganti posisinya. Macam respirasi. Macam-macam respirasi ada dua, respirasi aerob dan anaerob. Respirasi anaerob itu memerlukan oksigen dan respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Siapa? Oke, siapa yang macam-macam? Berapa nilainya? Kenapa? Sembilan enam. Sembilan enam. Bener semua tapi enggak bener. Ayo cepat. Paru-paru. Paru-paru pas. Paru-paru. Pas, cepat, pas. Bronkus dan bronkiolus. Ayo. Yang terletak di bagian dada, terdiri dari tulang rawan dan otot halus. Dan bronkus selanjutnya keluar dari cabangan yang disebut bronkiolus. Bronkus bronkiolus siapa? Ya, berapa nilainya? Karena benar semua. 90. Yuk, sudah ya. Ikan tadi pas. Jangan dihitung atuh. Ih, cepet aja. Habis ini santai ya. Marah sih, Zal, marah. Fungsi pas. Ah, oh, bener nih, enggak ada ngaku. Enggak, beda. Hidung. 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 Yes. Iya, tak lawannya. Yuk. Jadi. Mundur. Pas. Alat pernapasan keluar yang dilengkapi oleh lubang dan dibatasi oleh sekat, sarang-sarang penciuman, yaitu seluler. Oh, empat. Apa ibu? Boleh jawab? Kelurahan ninja. Ninja. Gitu. Opat. Oke, sip. Ya nilainya? Karena ninjanya enggak ketemu. 96. Wih, baik banget kamu ya. Ya, udah? Udah ya? Thank you deh, ditata ntar ya. Oke. Okay. Maju. Selanjutnya adalah batang tenggorok ada tersusun atas cincin terletak di depan esokan. Siapa yang terakhir? Mana? Sok. Berapa? Berapa? 75. Iya, kenapa? Membantu teman yang sakit hati. Oh. Ya Allah, 45. Kamu enggak naik banding? Kamu kemarin dikasih kamu. Oh, tadi dikasih 60 loh. 60. Tadi kasih 60 loh. Ya udah. Berapa? 55. Lima lima aja. Tapi benar ya. Tadi benar lengkap.
Tapi kan tadi kurang lengkap. Tadi emang kurang lengkap fungsinya. Oh, iya benar. Iya tadi. Bebas kan bebas. Oh. Iya. Ya udahlah. Ya udah, ada yang dapat trakea lainnya? Trakea ya? Oke, kamu kasih nilai berapa? Iya, trakea ya? Iya, dia kasih nilai, iya. Bukan. Rendang. Nah. Oke, 70 tambah 5, berarti 65 ya ketemunya ya? 65 ya? 70 tambah 55 berapa? 65. Rata-ratanya. Ya, benar ya? 60 ya? Berapa sih? Yuk, pertanyaan berapa? 65 berarti 65 ya. Udah di rata-rata ya 65, enggak apa-apa ya, Shay. 65. Oke, yuk, kedua. Oke, Faring siapa? Ya, berapa nilai? Sebentar. 95. 96. Padahal benar ya. Subhanallah. 96. Kalau di kelas lain kamu 100, tenang aja nanti di sampaikan ke kelas lain. Yuk, ketiga. Oh, kamu lagi. Oke, okay. Apa judulnya? Pernapasan tidak langsung siapa? Kamu lagi? Oh, kamu. Nilainya berapa? Ada. 95. Ye, lihat orangnya langsung 95. Oh iya ya, 95 cenah. Segitu udah cepatnya. Ya, 95. Yuk, ke berapa? Itu perannya apa? Alveolus. Oh iya. Berapa nilainya? 9. Nya. Nya sabaraha? 95 sama Masya Allah ya. Yuk, pertanyaan berapa? Udah selesai? Oke, sip. Itu loh yang Bronchus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronchus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronchiolus. Iya, yuk bronchus bronchiolus. Oh, itu udah. Ngeri soalnya ini mah. Berapa? 8. Hah? 8. 8 apa? 8%. 8%. 80. Kenapa? 85. Kenapa? Pengen aja ya. Ya udah. Udah lancar. Lagi baik hati segitu teh. 85. Kalau kamu kasih berapa, Shay? Oke, berarti 87,5. Kan bagi 2. Astagfirullahaladzim, oh, saudara kamu ya Allah ya Rabbi. Yuk, dadah. Hari pas dia respirasi. Di papai KB bilang ini oleh suara.
Paru-paru dilindungi oleh suatu cairan yang berupa pleura. Paru-paru. Jadi penyesalan. 45. Serius. Gitu. Fungsi pernapasan manusia. Fungsi anak kecil. Ada kasar. Siapa aja yang sak? Fungsi bagi. Pernapasan langsung. Abis apa telah? Langsung berdifusi melalui seluruh permukaan yang contohnya cacing tanah dan protozoa. Siapa pernah masuk langsung? Ya, nilainya berapa satu? 8. Kenapa? Karena suka. Ya, karena suka lengkap sama contohnya. Tapi kurang apa? 90. 90. Di jadi 90. Tenang-tenang di kelas lain 100. Urutan jalannya pernapasan gak dipilih nih. Bronkus dan bronkus. Abis masa sih yang kenal. Yang tidak langsung mengeluarkan gas yang ada di dalam tubuh manusia. Contohnya pada manusia dan hewan. Siapa yang merasa tidak langsung? Berapa nilainya? Tadi itu karena cuma ada satu dan prosesnya itu ada tiga ya. Jadi karena saya baik hati dan tidak sombong dan tidak akan memulai perang dunia, saya kasih kamu 75 saja. Udah. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang kawan, terletak di depan esofagus dan dilengkapi oleh silia-silia dan selaput gelendil untuk mencegah kotoran yang lolos masuk ke sarangnya hidung lalu masuk ke dalam paru-paru. Siapa Trakea? Berapa nilainya? Menuju rongga hidung. Dari sholat. Terus dan terkeak. Udah. Siapa yang punya? Kamu mau jawab lagi kita? Paring. Ya? Ya? Laring. Apa?
Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lemena lempengan tulang rawan. Laring dilengkapi oleh pita suara. Apa sih kak? Kita jadi apa? Laring itu? Ya. Oh, dikasih ide bu. 87. 60, soalnya tadi teh ada salah satu anggota di kelompok teh nanya ke ibu fungsinya boleh 2, boleh gitu. Terus kamu jawab 2, ya. Tapi dikasih nilai? Asalnya 40. Asalnya 40, jadi 60 ya. Emang aneh ya dikasih nilai. Ya. janjian ya. Siapa sok? Nih, ini yang biang kerong nih. Yuk, refleksi pembelajaran hari ini. Refleksi pembelajaran kali ini, lu diam. Tuh, balas. Lagi ngeblank gue gara-gara kalah. Ya, balas tuh tadi katanya kamu yang ngasih nilai 60. Ya kan, satunya piraku ekor dua sama fungsina. Tadi dibolehin sama Iro. Ibu tak nyari los ke abis, oh. Terus gimana? Abdal bu, sakit hati banget katanya. Oh, kenapa sakit hati banget? Kenapa sih? Abdal? Dal, kamu tuh padahal kalau di kelas lain 100 loh. Bu, sakit hati soalnya udah menjawab benar, komplit, dikasih nilai sih 89, 11. Sama-sama itu. Sama yang itu ya, spill ya. Kenapa sih? Kamu dendam banget? Kamu dendam banget ya? Kenapa? Spontan kenapa? Sebel? Spontan. Oh ya, ya udah tuh terima aja ya. Jangan dendam ya, tapi langsung balas ya. Oke. Balas dendam. Oke, thank you.